Yang ditunggu-tunggu nih, onsen. Hai. Arigato. Susah nih nepar. Pak. Arigato gozaimasu. Bahasa tulisan Jepang susah. Tapi ngineper, gara-gara baca majalah ini, gue jadi kangen suasana Jepang. Mau ke sana, nggak ada waktu ngineper, sibuk banget. Tapi jangan takut, gue ada rekomendasi hotel di Kemang, Jakarta Selatan tuh yang vibe-nya Jepang banget. Mau ikut nggak? Ya udah, kita langsung ya staycation aja yuk. Yuk, tapi ntar dulu, makan dulu nih sushi nih, ya kan? Lokasinya strategis banget. Mau kemana aja deket. Ada mall, restoran, kafe, sampai salon juga ada. Ini tempat staycation yang vibe-nya Jepang banget. Pesannya di Traveloka. Tetap patuhi prokes ya, dimanapun kalian berada. Traveloka, teman hidup andalan buat nikmatin hidup. Oke, udah check in. Nah, Ginepper, simple banget. Di aplikasi Traveloka ini bisa langsung check-in peduli lindungi. Gampang kan? Masuk yuk. Yamet kudasi. Yamet kudasi. Yamet kudasi. Salah ya? Pak. Apa? Konnichiwa. Konnichiwa gitu. Konnichiwa. Nginepers, di lobbynya aja udah Jepang banget konsepnya. Gue jadi penasaran kamarnya kayak apa, pasti lebih keren lagi. Tapi ada yang menarik perhatian gue nih. Nih. Ada pakaian tradisional Jepang, yukata. Yuk, kita pilih-pilih yuk. Aduh. Kira-kira gue cocoknya yang warna biru apa yang warna pink? Biru ya. Kira-kira keren nggak? Ganti baju dulu ya. Tada! Wow. Ay, gimana? Gue udah kayak kakek yang kebocan belum? Wey. Jadi nginepers, kalau udah siap pakai baju tradisional Jepang gini, berarti gue udah siap nge-explore hotel. Let's go! Ikutin gue terus. Laper juga ya. Sebelum masuk kamar, gue mau makan dulu ah. Masih. Ya, arigato. Silakan, mau pesan apa kak? Di sini yang spesial apa ya mbak? Kita ada tori peitan ramen, ada yakitori moriyawase isi 5, terus ada juga takoyaki. Untuk minumannya ada green tea frappe sama kiwi iced tea. Menarik tuh, saya pesen semuanya. Oke. Okay. Mbak, ya? bentar. Punya tebakan nih mbak, kalau mbak bisa jawab, saya akan bayar makanan yang saya pesen. Tapi kalau mbak nggak bisa jawab, saya free makan di sini. Boleh mbak ya? Gimana kalau diskon 50%? Oh gitu? Iya. Oh boleh banget. Lumayan ini plus. Bener gak ya? Iya betul. Nih ya, bahasa Jepangnya diskon apa? Diskon? Potong harga. Salah jawabannya mbak. Apa? Yes. Mbak tau gak jawabannya? Apa tuh? Takashimura. Oke. Okay. Berarti 50% ya? Oke, 50% lumayan. Ya. Okay. Makasih mbak, ditunggu mbak. Iya. Nginepers, ini menunya semua ada lengkap nih. Ini ada green tea frappe. Keren channel. Kita ada kimas. Mantap. Nginepers, jadi sengaja gue mix nih di sini. Kalian harus cobain nih sensasi ini. Cobain kamarnya, kita lihat yuk. Pasti bagus banget. Ngantuk, kami tidur yuk. Mau nggak? Yuk. Gue tuh dari tadi penasaran banget sama kamarnya, desainnya seperti apa sih? Nah ini nih, kamar gue nih 108. Aduh, jangan-jangan
Ini bukan kamar gue. Oke. Nah. Wow. Nginaper. Ayo kita lihat. Ini tipe kamarnya Japanese tatami. Yang seru nih. Nih. Sendalnya. Ini emang berisik gini ya nginaper ya. Harus ini. Nah. Tuh. Ah, nih. Ini tipe kamarnya adalah Japanese tatami. Tatami itu yang kasurnya di bawah gini nih nginaper. Jadi kalau di Indonesianya ya lesehan lah ya. Tuh. Coba gue pengen merasakan duduk seperti orang Jepang. Ois. Nah. Hai. Wah. Sesuai konsepnya. Kamarnya Jepang banget. Fasilitas di kamarnya juga lengkap. Ada smart TV, minibar, air purifier, deposit box, dan buat yang mau workation, ada meja kerjanya juga nih. Ini nih yang keren nginepers. Walaupun minimalis, tapi tetap ada ofuronya. Nah, karena ini kebiasaan orang Jepang, kalau mereka habis capek bekerja, capek beraktivitas sehari-hari, sebelum tidur pasti mereka berendam dulu untuk merilekskan otot-otot yang tegang jadi kendor, baru mereka istirahat. Keren. Wah, ini harus sih nyobain nih, ya kan? Tapi gue pakai baju gini, nyalain kali ya. Nanti aja, nanti kita berendam. Shot. Nah, nginepers, ini nih. Salah satu keunikan di hotel ini ada manga corner. Jadi yang suka baca komik, wah pasti seneng nih kalau ada di sini. Baca komik yuk. Yang ringan tapi menggelitik. Ini nih, yang ditunggu-tunggu nih, onsen. Mari kita berendam. Wow. Nginepers, di sini sumpah berembun banget. Hangat banget nih. Oke, tuh kamera sampai berembun kan? Jadi kebiasaan orang Jepang itu sebelum onsen harus dibilas dulu nih, ini gunanya untuk bilas dulu. Mereka mau masuk ke apa berendam di sini kalau badannya udah bersih. Jadi gua harus buka dan bilas dulu di sini, oke? Badan gua sekarang rileks banget. Oh. Olahraga dulu ah, biar ganteng. Aduh, masih di sini juga. Gue pikir udah kejauh jauh di Bogor gitu. Nah, nginepers, di sini keren banget. Jadi di hotel ini ada fasilitas gymnya. Jadi buat kalian yang senang olahraga, wah wajib. Apalagi kalian tuh harus tetap jaga kesehatannya, ha? Oke, lanjut lagi gue. Mas, saya check out ya. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Overall, wah, gue puas banget. Jadi, Kureta Keso ini udah mewakili vibe Jepang di Jakarta. Apa tadi? Onsennya, wah berendam enak banget. Terus makan makanan kuliner khas Jepangnya, wah lezat. Benar. Terus ada di sini ada tempat gym dan kamarnya tuh rasanya Jepang banget. Terus kita bisa baca komik juga di sini, komik-komik Jepang. Waduh, wah worth it. Kalian harus nginep di sini. Oke, yaudah ikutin terus gue nih. Jangan lupa ikutin terus gue di YouTube, YouTube Traveloka. Di programnya namanya di staycationin aja, oke? Okay? Jangan lupa datang terus. Yuk, kita dah.